77.7 FM, Studio Radio Keledang Samarinda, bersama penyiar radio, kita yang bernama Naufal. Yang akan membawakan, cerita yang berjudul, Petualangan Antariksa Terakhir, Misi Kepler, 9, bagian 3. Selamat mendengarkan. Hai lagi, teman-teman. Ini adalah bagian ketiga terakhir dari petualangan luar biasa kita ke Kepler, 9. Jika Anda telah mengikuti cerita ini, pasti Anda tahu betapa epiknya. Dan jika Anda baru pertama kali di sini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan momen akhir yang tak terduga ini. Sebelumnya di Kepler 9, tim ilmuwan dan astronot terjebak di planet yang penuh misteri ini karena badai luar biasa. Mereka menemukan kehidupan asing, mengungkap jejak-jejak peradaban luar angkasa, dan menemukan sinyal misterius yang mengarah pada pertanyaan besar. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, teman-teman, Anda tidak akan percaya apa yang terjadi. Astronot-astronot ini, yang selama ini terlihat serius, tiba-tiba menghadapi situasi yang lucu. Astronot Iwan, sambil tertawa, saya rasa dia mencoba mengajarkan saya bahasanya. Astronot Wahid, tertawa, saya pikir saya harus mencoba gaya rambut baru ini di bumi. Tapi, saat mereka bermain-main dengan makhluk-makhluk Kepler, sembilan dan mengejar kekocakan yang tak terduga, mereka tiba-tiba menemukan cara untuk memperbaiki pesawat mereka, dengan jampi-jampi yang berbunyi seperti ini, wer, tak, kewer, kewer. Awas, endasmu, copot. Kedua astronot itu, tahu jampi-jampi itu dari alien yang ada di planet Kepler, sembilan, ternyata alien itu, keturunan embah dukun. Dukun itu bernama Dukun Krayon Sinchan. Lalu pesawat itu kembali menyala. Dan kembali ke bumi. Mereka meninggalkan Kepler-9 dengan kenangan yang tak terlupakan dan pengetahuan yang berharga tentang alam semesta. Tapi di atas semua, mereka membawa kembali semangat petualangan dan kegembiraan ke bumi. Dan begitulah kisah petualangan antariksa terakhir Kepler-9. Siapa yang tahu bahwa alien bisa menjadi teman yang sangat lucu? Tersenyum. Terima kasih telah mengikuti kisah ini bersama kami. Terima kasih telah menonton video ini, teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyelidiki misteri Kepler-9 bersama-sama. Dan tentu saja, beritahu saya apa yang Anda pikirkan tentang petualangan ini di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.